Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Pendakwa bebas dan selebriti Haris Ismail atau lebih dikenali sebagai P. Yuris menegur tindakan individu yang mengatakan lebih selesa untuk tidak memakai tudung karena menganggap itu adalah diri sendiri. Menurut perkongsian di Instagram, P. Yuris berkata dia jarang mengulas isu semasa, namun terpanggil untuk menyuarakan pendapat disebabkan menganggap kenyataan individu itu melampau. Jarang saya nak komen, tapi kalau melampau dan sebut lebih selesa tak bertudung, inilah diri saya yang sebenarnya. Kita manusia tak lari dari kesilapan, tapi dalam agama ini ada bahagian yang dipanggil malu dengan dosa dan cuba sebaiknya taubat apabila tersilap. Malulah kita dengan dosa sebab yang buat dosa pahala ini bukan pak saudara kita, tetapi Allah yang menetapkannya, kongsi P. Yuris. Pada perkongsian yang sama, suami kepada usahawan dan selebriti Nilofa ini memberitahu, semua manusia tidak sempurna, namun jangan sampai melakukan perkara yang dilarangi Allah. Kita semua ini pun buat dosa, tapi janganlah sampai nafi apa yang disuruh Allah. Ada larangan keras bagi yang mempamerkan dosa-dosa yang dilakukan. Belajarlah, jangan buat tak tahu. Kita tak hukum sesiapa, cuma kita ingatkan saja, kalau rasa perasaan dan hati jadi sandaran semata-mata, memang akan binasa hidup ini. Rata-rata netizen di ruangan komen turut bersetuju dan berterima kasih kepada P. Yuris karena saling mengingati perkara tersebut.